Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan sambungan yang tidak Nurset atau tidak Utara Selatan ya. Sekarang kita lihat ini ya. Ini misalkan gulungan bawah. Nah ini sebentar, nah, ini bawah ya. Ini bawah. Nah, langkah 6 sama langkah 8 ya. Nah, langkah ini yang bawah ini ujungnya keluar ini. Nah, ini. Nah, umumnya kalau di serian-serian kipas angin, pompa air atau elektromotor ya. Itu dari atas ini kita seri ke sini. Kita sambung yang ke atas karena gulungannya kanan-kanan semua ya. Nah, ini jadi kanan, mestinya biasanya kalau saya gulung kan kanan kiri kan, nah, ini saya buat kanan-kanan semua. Nah, kalau ini di seri begini ya, dia akan nurset. Nah, dari kanan gulungannya, nah, kemudian ke kiri keluar sini. Tapi ini, nah, ini bedanya di sini. Ini 20, gulungannya 20 berhadapannya. 1, 2, 2, 3 ya. Berhadapan. 20, motor 3 pas 20. Ya, 20 berarti kan kalau dianggap orang-orang menganggapnya putaran 3000. Kan gitu. Atau 2850. Nah, karena ini ditabel putarannya 1500, tapi gulungannya 20, maka ini gulungannya gini ya, ini bawah, ini atas, nah, ini atas ketemu bawah, nah seperti ini. Nah, jadi gulungannya setelah kita gulung ke kanan ya, tidak kiri tetapi dia ke kanan, nah, seperti ini. Nah, dia tidak nurset, tidak utara selatan, nah, gitu. Tapi ini berfungsi nantinya ya, dengan menjadi putaran 40 atau putaran 1500. Gulungan 40, putaran 1500 ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi dari ujung bawah ini masuk, keluar ini, ketemu ujung bawah, keluar atas ini. Nah, kemudian ya, ini karena ujungnya pendek begini ya, maka misalkan ini UVW-nya U terus VW ya, atau RST-nya, karena nanti kita langsung kita jumper menjadi seri apa itu, seri stair ya. Nah, misalkan ini U, nah, ini U ya, kita hitung ke sini 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini V ya. V. Kemudian 9 langkah lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini W ya. Jadi U, V, W sini. Nah, yang lainnya nanti kan tersambung, dia keluarnya 6. Ini dengan ini, ya ini dengan ini nanti. Ya, dengan ini ya. Coba kita simak nantinya ya. Nah, ini sudah saya seri semuanya antara gulungan depan dengan, nah, ini ya seriannya, lihat seperti ini. Nah, ini misalkan U ya, U kita hitung 9 langkah ke V ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini. Nah, ini V. Nah, ini V. Hitungannya, langkahnya yang dari ujung ke ujung hanya 7 langkah ini. Nah, ini sehari ini, kemudian keluar atas. Nah, ini. Oke. Kemudian
Bentar, bentar, bentar. Tak kelihatan ini ya. Nah, ini kemudian dari ujung V ya. Ini U. U bawah keluar V ini sama W ini ya. Ini simetris ini. Nah. Simetris ya. Nah, ini segitiga ya. Nah, segitiga seperti ini. Kemudian kita hitung lagi ya, saya bilang ya. Nah, ini 9. Nah, dari V ini ke W, UV ke W, ini juga 9. Nah, ini nanti yang tiga ujung atasnya kita seri. Nah, ini dari V ya, saya ulang ya. Nah, 9. Nih. Nah, ini kan lihat simetris ya. Nah, seperti sudutnya segitiga ya. Nah, ini. Oke. Ini atasnya nanti kita seri begini. Kita setel langsung aja, kita keluarkan 3 ya. Nah, ini seri 3, ini yang UVW atau nanti masuk ke RST. Oke. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sedikit yang bisa saya aturkan untuk para pemula pencari ilmu dinamo. Semoga bermanfaat sampai selamanya. Seterusnya bisa ditularkan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya.